Pada hari ini, tanggal 15 bulan Kartika, tahun Syaka 1216, seorang kesatria Trah Rajasa, cucu Sang Singamurti, putra Dyah Lembutal, ditabalkan menjadi seorang prabu penguasa jagat di Majapahit atas gelar Wilwatikta dengan nama Abhiseka, Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Sang Prabu akan melindungi kebebasan kaum Hindu memuja Siwa dan kaum Buddha melakukan ajaran agamanya. Sang Prabu akan memajukan negeri Wilwatikta menjadi negeri yang makmur untuk rakyatnya dan adil dalam menjalankan undang-undang Kutaramanawa Dharma Sastra yang menjadi acuan dalam melaksanakan kehidupan seluruh rakyat. Rakyatku, hari ini di punggungku telah diletakkan tanggung jawab yang tidak mungkin bisa aku panggul sendirian. Sebagai seorang prabu yang menginginkan kejayaan Wilwatikta, maka saya mengangkat beberapa mantri dan mahamentri. Sebelumnya, saya telah mengangkat beberapa rakyat menteri yang dipimpin oleh rakyat Patih Ridaha, Paman Lembusora. Mantri Pranaraja adalah Empu Sina. Rakyat Mantri Nayapati, Empu Lungguh. Dan rakyat Mantri Nusantara, Arya Adhikara atau Arya Ranggalawi, merangkap sebagai Adipati di Tuban. Paman Arya Wiraraja, saya angkat sebagai Rakyat Mantri Makapramuka. Dan Rakyat Mantri Satyaguna adalah Empu Bangu. Sekarang, saya akan menunjuk Rakyat Mantri Sang Pancari Wilwatikta. Rakyat Patih akan dijabat oleh Empu Nambi. Suami hamba.
Sungguh sedikit pun saya tidak merasa iri, Kakang Lawe. Saya sangat menyadari bahwa dalam perjuangan, baik semasa Gusti Wijaya dikejar-kejar pasukan Jayakatwang, sampai menyeberang ke Madura, maupun semasa perjuangan menyerang Kediri dan pasukan Kitai Nagari, sama sekali saya tidak terlalu banyak berjasa. Tapi Nambi, diangkat sebagai rakyan pati di Majapahit, adalah benar-benar keputusan yang kurang bijaksana. Gusti Prabu pasti sudah mempertimbangkannya dengan cermat. Saya cenderung curiga bahwa semua keputusan itu karena kepandaian Nambi menjilat Gusti Wijaya. Sehingga tidak sempat Gusti Prabu untuk menimbang-nimbang jasa para sahabatnya yang lain. Saya juga pernah berpikir begitu. Tapi sebagai sahabat, Nambi juga sedikit banyak punya jasa. Ah, apa yang telah dilakukan oleh Nambi? Mungkin tangan saya terlalu sedikit terpecik oleh darah musuh. Tapi tangan Nambi jauh lebih bersih dari itu. Mestinya Paman Lembusora jauh lebih tepat daripada Nambi. Siapa yang meragukan kesetiaan Paman Sora? Kali ini kau benar, Mahapati. Tolong, jangan sebut saya Mahapati. Karena terus terang, yang memberi julukan itu juga Nambi. Supaya Gusti Prabu benci pada saya. Karena mengira saya gila hormat. Yang penting, Kakang Lawe, negeri baru kita ini harus kita selamatkan dari penempatan orang yang kurang tepat. Kakanglah orang yang memiliki keberanian untuk bicara kepada Gusti Prabu. Pasti. Pada sidang paripurna nanti, saya akan bicara pada Gusti Prabu tentang kesalahan ini. Apapun yang terjadi, akan saya tanggung demi keselamatan negeri Wirupatikta ini. Aku tidak yakin Ranggalawe bicara begitu. Dia tentunya tahu aku menetapkan segala sesuatu selalu melewati pemikiran dan juga meminta saran kepada orang-orang dekatku, termasuk dia. Hamba hanya menyampaikan semua yang dia ucapkan, Gusti. Mungkin Ranggalawe mengukur segala sesuatu dengan otot. Dan menurut penilaian rakyat Patih, pemikiran Nambi jauh lebih Gusti butuhkan daripada kekuatan ototnya. Tentu. Tidak pantas orang rakyat berpikiran picik begitu. Barangkali memang sudah begitulah wataknya, Gusti. Terus terang, agak sulit hamba memberikan pendapat, Gusti Prabu. Karena Ranggalawe adalah keponakan hamba. Tapi sebaiknya tidak usah dianggap. Mungkin dia terpengaruh oleh omongan orang lain. Bagaimanapun aku tidak ingin melihat negeri ini sudah dicabik perpecahan. Ketika umurnya belum lagi 40 hari, aku sudah bicara pada rakyat Patih Nambi. Dia rela melepaskan jabatannya demi keutuhan Wirupatikta. Ampun, Gusti Prabu. Hamba terlambat. Tidak apa-apa. Mestinya dari kemarin kamu sudah harus berada di kota raja. Terus terang, ada kekesalan dalam hati hamba tentang pengangkatan Punambi sebagai rakyat Patih Wirupatikta. Apa alasanmu? Gusti kurang adil dalam memberikan peranan kepada pengikut yang lain. Apa jasa Nambi? Hamba tidak pernah melihat dia berada di depan para prajurit yang gagah berani. Apa pantas pengecut seperti dia jadi patih? Kenapa bukan Paman Sora atau Tumenggung yang lain yang lebih berani? Saya tidak pernah meminta jabatan itu, Lawe.
Silakan tanya kepada Gusti Prabu. Diam kamu, Nambi. Lidahmu beracun. Mulutmu memabukkan bagi siapa yang mendengar ucapanmu. Kenapa kamu marah kepada saya? Apa dosa saya padamu? Apa kamu merasa rezekimu aku rampas, Lawe? Saya tantang kamu, Nambi. Ayo, kulit siapa yang lebih keras? Ayo, Nambi, keluar! Supaya orang tahu siapa yang pengecut! Gunakan tanganmu untuk bertempur! Jangan cuma menggunakan lidahmu untuk menjilat! Maaf, Gusti Prabu. Ranggalawe telah menginjak-injak harga diri hamba. Sebagai seorang kesatria, hamba harus melawan. Meskipun hamba tahu akan kalah. Jangan, Rakepati. Ampun, Gusti Prabu. Izinkan hamba untuk menyumbat mulut anak sombong itu selamanya. Sebagai seorang kesatria, tidak pantas ia memamerkan jasa, menghitung pamrih. Gusti Prabu, biar hamba yang meredakan amarah anak itu. Dia hilap, Gusti. Dia pasti sedang hilap. Ada orang yang telah mempengaruhi pikirannya. Sebab hamba yang tahu wataknya. Ranggalawe tidak memiliki sifat iri hati. Apalagi dengki. Silakan, Paman Sora. Katakan pada Ranggalawe, aku masih bisa mengampuni semua perbuatannya kalau dia mau minta maaf. Lawe, kelakuanmu seperti anak bayi yang belum kenal pergaulan. Kamu telah mempermalukan seluruh kerabatmu. Apa pantas kamu bicara di hadapan rajamu sambil berkecak pinggang? Paman tidak usah ikut campur. Ini masalah keadilan. Keadilan apa yang kamu inginkan? Jangan kamu campur adukan antara keadilan dengan kedudukan. Kamu ingin jadi Rakrian Pati Wilatikta, Lawe? Iya. Saya tidak pernah iri, Paman. Saya cukup bahagia sebagai Rakrian Mantri Nusantara dan Adipati Tuban. Tapi pangkat Nambi sebagai pati benar-benar tidak adil. Apakah adil kalau misalnya akibat perbuatanmu ini saya dikucilkan Sang Prabu dan seluruh Rakrian di Wilwatikta? Apakah adil kalau karena akibat perbuatanmu ini Kakang Wiraraja menjadi berseteru dengan Gusti Prabu? Kamu tahu kenapa Dewata meletakkan otak di atas mulut manusia? Supaya orang berpikir dulu akibatnya sebelum melakukan sesuatu. Mengerti? Kamu harus minta maaf kepada Gusti Prabu. Juga kepada Pati Nambi. Saya malu. Saya malu, Paman. Kalau kamu malu, sekarang pulanglah dulu ke Tuban. Kalau kamu nanti sudah siap untuk minta maaf, datanglah kembali ke Kota Raja.
Para rakyat menteri, lebih baik kita lanjutkan pembicaraan kita menyangkut keutuhan negeri kita ini. Ternyata lebih sulit untuk menjaga daripada merebut sebuah kekuasaan. Aku bisa mengerti kenapa Ranggalawe kecewa, menganggap aku tidak adil karena mengangkat Nambi yang kurang pandai bertempur. Karena ukuran Ranggalawe, seorang yang hebat adalah yang sakti mandraguna. Padahal saya lebih membutuhkan Nambi menggunakan pemikiran-pemikirannya. Karena sebuah negeri yang baru membangun sangat membutuhkan pemikiran. Jasa Ranggalawe kepada Majapahit, terutama kepada saya, sangat besar. Jadi sebenarnya sangat wajar kalau dia bertingkah seperti itu. Saya berpikir, apa tidak sebaiknya jabatan Mahapati saya ganti? Terus terang, Ranggalawe mampu menerima jabatan itu? Tidak, Gusti. Sabda seorang raja adalah hukum. Oleh karena itu tidak boleh berubah-ubah. Akibatnya, rakyat tidak percaya lagi kepada rajanya. Gusti tidak perlu cemas. Kalau ada apa-apa dengan Ranggalawe, hamba dan Kebo Anabrang yang akan menyelesaikannya. Kenapa Paman bicara begitu? Kalau semua orang yang merasa berjasa kepada negerinya menuntut imbalan, maka negeri ini akan menjadi kepingan tanah yang dikotak-kotak sebagai milik orang yang mengaku pejuang itu. Tidak akan pernah ada negeri yang bernama Majapahit. Hamba yakin, orang seperti itu memang ada, dan orang itu yang mempengaruhi jalan pikiran Ranggalawe. Bagaimana dengan Paman Ranggalawe? Beliau tidak puas dengan pengangkatan Paman Nambi sebagai pati. Beliau sudah kembali ke Tuban. Ada yang mengatakan Paman Ranggalawe menginginkan kedudukan sebagai mapati. Saya kurang yakin itu. Setahu saya, beliau adalah orang yang sangat tulus. Pangkat atau jabatan bisa saja merubah ketulusan menjadi kedengkian. Mungkin beliau tidak menginginkan jabatan itu. Tapi beliau tidak rela kalau jabatan tertentu dipegang orang lain. Yang menurut dia kurang berjasa dalam perjuangan. Itu yang namanya kedengkian. Mungkin. Bagaimana rencana Kakang selanjutnya? Mau terus mengabdi di Majapahit? Atau mau pindah ke Tuban? Terus terang, masih ada dua beban yang mengganggu pikiran saya. Pertama, nasib Mesin. Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Karena tubuhnya lenyap begitu saja. Yang kedua, nasib keponakanku, baik Panji Ketawang maupun Ayu Wandira. Sebenarnya ingin sekali saya mencari mereka. Tapi saya masih merasa berat meninggalkan negeri Majapahit dalam keadaan seperti ini. Mudah-mudahan pertentangan antara Gusti Ranggalawe dengan Gusti Nambi tidak bertambah besar. Jelasnya, kita tidak boleh melakukan gerakan apapun.
kalau pihak Majapahit tidak memulai. Baik ke arah perdamaian, ataupun ke arah peperangan, saya sudah menempatkan Telik Sandi di Kota Raja. Ampun, Gusti. Ada apa? Kanjeng Gusti Arya Wiraraja sedang menuju kemari, Gusti. Ayahku datang dari Sumenep. Sebaiknya kalian bubar. Mungkin ada berita penting dari Majapahit. Kami mohon pamit, Gusti. Terima kasih, Mararaya. Juga semuanya. Sebaiknya memang tidak usah meladeni sikap Ranggalawe. Tindakannya sudah seperti anak kecil. Sudah hampir 8 bulan. Dia tidak kunjung minta maaf kepada Sang Prabu. Apalagi kepada Kakang. Saya tidak akan tinggal diam kalau Ranggalawe bertindak melebihi batas. Sebagai patih, saya akan bertindak tegas kalau memang dia berniat merongrong kewibawaan Majapahit. Apa tidak akan menjadi semakin rumit, Kakang Nambi? Perpecahan akan terjadi di antara kita. Apa boleh buat? Negara tidak boleh tinggal diam kalau ada adipatinya yang balilo. Saya yakin, Gusti Prabu pun merasa terhina oleh tindakan Ranggalawe yang tidak pernah sowan ke Kedaton sejak kejadian itu. Paman Kebo Anabrang bahkan sudah mendesak Sang Prabu untuk menyerang Tuban. Sangat masuk akal. Tapi, apakah tidak akan mengganggu ketenteraman negeri yang baru berdiri ini? Kalau sempat terjadi pertikaian dan bahkan perang. Itu hal biasa, Halayuda. Banyak negeri yang baru bebas dari belenggu jajahan mengalami hal seperti itu. Percayalah, negeri Majapahit malah akan mengalami kejayaan sesudah melalui ujian pahit seperti sekarang ini. Ini yang selalu saya cemaskan. Mungkin karena saya terlalu mencintai Majapahit. Terlalu mencintai Gusti Kertarajasa, Jayawardhana. Kupingku budek mendengar berita-berita tentang kamu, Lawe. Kenapa sampai sekarang kamu tidak mau minta maaf pada Gusti Prabu? Ampun, Ayanda. Hamba anggap tidak perlu melakukan itu. Apapun yang hamba lakukan, kewajiban hamba sebagai pejuang Majapahit untuk saling mengingatkan. Waktu yang tidak tepat menyebabkan kewajiban yang kau anggap suci itu menjadi kurang ajar. Menjadi terkesan bahwa kau seorang kesatria yang tidak tahu tata krama. Barangkali sebelum Gusti Prabu ditabalkan menjadi raja, saranmu itu baik dan benar. Tapi beliau sekarang sudah menjadi raja, Lawe. Tindakanmu yang ugal-ugalan di depan seorang raja, jelas itu tidak sopan. Hamba siap menerima segala akibatnya, Ayahanda. Kamu mau memberontak? Hamba mempertahankan kebenaran yang hamba yakini. Ajaran itu yang hamba dapat dari Ayahanda maupun dari Paman Lembusora sejak hamba masih kecil. Sebagai orang tua, aku hanya bisa memberimu nasihat untuk tidak berbuat sesuatu yang akan membahayakan dirimu sendiri. Tak ada seorang pun di Majapahit yang membelamu. Termasuk Adisora, pasti mereka akan memihak Sang Prabu. Hamba sudah siap, Ayahanda. Hamba mohon Ayahanda pun tidak usah membela hamba. Karena persoalan ini persoalan hamba pribadi dengan Nambi. Maisin, bagaimana nasibmu sekarang?
Jangan terlalu dipikirkan, Nyimas. Aku sangat tahu apa yang harus kulakukan. Apa tidak lebih baik Kanda Adipati memohon ampun kepada Baginda Prabu? Dan kalau perlu, meminta maaf kepada Kakang Nambi. Benar, Kanda. Apa enaknya hidup dalam ketegangan yang seolah-olah tidak punya akhir? Mungkin ada baiknya Kanda sowan ke Kedaton, sekaligus membawa upeti persembahan. Untuk sikapku yang kurang sopan, mungkin aku bisa minta maaf kepada Gusti Prabu. Tapi tentang sikapku terhadap pengangkatan Bu Nambi, tidak akan. Apalagi harus minta maaf padanya. Aku sangat yakin sikapku berdiri di atas kebenaran. Kalau kamu sudah besar, kamu harus memiliki sikap seperti ayahmu, Kuda Anjam Piani. Seorang kesatria harus teguh pada pendiriannya. Seorang kesatria harus berani meluruskan ketidakbenaran, walaupun yang melakukan adalah rajamu sendiri. Kau harus meneruskan perjuangan ayahmu. Ya Dewa, bimbinglah kaki hamba untuk bisa bertemu dengan istri dan kedua keponakan hamba. Hamba benar-benar bersalah karena telah menelantarkan mereka. Ampuni hamba, Gusti. Baik, taruhlah perbuatan saya yang dulu itu salah. Apa karena kesalahan itu, Prabu akan melorot jabatan yang beliau anugerahkan kepada saya sebagai Rakrian Mantri Nusantara dan Adipati Tuban? Apa begitu sabda seorang raja? Itulah yang tidak saya mengerti. Gusti Prabu menganggap sikap Kakang Lawe yang selama ini tidak pernah lagi mau menghadap sebagai pembelotan. Bukankah Gusti Prabu sendiri yang membuat aturan bahwa penghadapan seorang adipati cukup setahun sekali, kecuali ada undangan khusus? Mungkin sebagai Rakrian Mantri Nusantara. Itu pun ada aturannya. Siapapun akan menghadap kalau ada surat panggilan dari Rakrian Kanuruhan, karena beliaulah yang menjadi penghubung antara Prabu dan bawahannya. Tapi... Sudahlah. Kalau memang mereka sudah berniat untuk menyingkirkan aku, apapun yang kulakukan, tidak akan pernah ada benarnya. Terserah. Apapun yang dilakukan Gusti Prabu, saya siap menerimanya. Bagaimana kalau Patin Nambi mengirimkan pasukannya kemari? Saya lihat Kebo Anambrang sedang sibuk mempersiapkan pasukannya. Saya seorang kesatria, pantang membiarkan orang menyerang tanpa memberikan perlawanan. Aku sudah siap menghadapi hal yang pahit sekalipun. Ampun, Gusti. Siapa yang menyuruhmu kemari? Hamba datang sendiri, Gusti. Mau apa? Memberi nasihat kepadaku supaya mohon ampun kepada Baginda Prabu? Hamba datang karena bingung, Gusti. Kesatria tidak boleh bingung untuk menentukan di mana kakinya harus berpijak. Menurut hamba tidak semudah itu, Gusti. Karena kedua tempat berpijak itu bukanlah pijakan yang baik. Maksudmu? Saya pernah mendengar seorang satria juga harus mendengar dan menghormati naluri hatinya sendiri.
Hamba akan berdiri di luar lingkaran. Hamba hanya akan menjadi saksi pertikaian dua kebenaran. Dan tidak satu pun yang ingin hamba bela. Lalu buat apa kamu kemari? Bagi hamba, Gusti adalah guru dari segala sikap kesatria. Itulah sebabnya kenapa saya harus pamit secara baik-baik. Saya senang mendengar jawabanmu, Kamandanu. Kamu berani meyakini sesuatu yang kamu anggap benar, dan dengan tegas membela keyakinanmu. Begitulah sebenarnya sikap seorang kesatria. Maaf, Gusti. Hamba tidak bisa menyertai Gusti. Saya bangga dengan ketegaran sikapmu. Kamu tidak usah mencemaskan aku. Karena semua yang kulakukan, maupun apa yang terjadi, adalah suratan Dewata Agung. Semoga Dewata selalu melindungi keselamatan Gusti. Terima kasih, Kamandanu. Ternyata sudah tua kau masih naksir juga. Dasar sombong, kamu nyarinya kemana saja? Seluruh hutan di kawasan ini, saya sudah ubek-ubek Nini Cerewet. Yang saya khawatir, Nini Mesin benar-benar sudah tewas. Jangan bicara seperti itu, sombong. Lelaki kok mudah menyerah. Mulai besok, saya yang cari Nini Mesin. Dan kamu yang jaga Iwandira dan Panji Ketawa. Jangan, Nini. Jangan. Kamu kan tahu, saya tidak bisa bikin bubur, tidak bisa menyuapi anak kecil. Nanti, kalau Ayu Wandira menceret-menceret, bagaimana? Makanya, jangan suka nyepelekan kaum wanita. Banyak hal, hanya kaum kami saja yang bisa melakukannya, sombong. Panji. Ya, kek. Bawa kantong kakek kemari. Kikuk, 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 kikuk. Ini, kek. Nah, ini madu pesananmu, Nini. Taruh di dalam. Saya sedang repot membuat tepung beras. Ya, ya. Kamu menyaksikan penabalan Raja Majapahit, sompong? Tidak. Mestinya kamu menyaksikan. Itu kan peristiwa penting. Tidak setahun sekali ada peristiwa semacam itu. Apalagi, Majapahit kan negeri baru. Katanya sebagai pengganti Singosari yang runtuh karena serangan orang Daha. Nini, kalau saya ke Majapahit, nanti kamu marah-marah. Hei, sapi ompong, bukannya cari Nini Mesin, malah nonton penabalan raja. Kamu memang... Jangan pakai sebutan yang satu itu. Saya bisa marah. Sungguh, saya bisa marah, Nini.
Kalau marah, mau apa? Saya pergi. Silahkan. Kamu memang punya bakat. Tega melihat orang lain repot sendirian. Kau belum juga pergi? Ayo, silakan. Jangan kamu pikir saya tidak mampu membesarkan kedua anak ini. Saya paling sakit hati kalau dibilang goblok nih. Dulu kakak seperguruan saya terpaksa saya bunuh karena setiap hari mengata-ngatai saya goblok. Oh, jadi kamu ancam saya? Mau membunuh saya? Iya, bagus. Jadi semakin jelas niatmu. Ya, tidak begitu, Tony. Cuma itu loh, Boya jangan di saya. Saya minta maaf. Terus terang, tujuan hamba ke sana sebenarnya untuk menasihati Kakang Lawe. Bagaimanapun, Majapahit yang damai akan lebih perkasa daripada kalau terjadi perpecahan. Untuk itu, hamba mohon maaf karena telah bertindak lancang. Itu semua karena ketulusan hamba. Bagaimanapun juga, Rangga Lawe dan Kakang Nambi adalah sama-sama pejuang Majapahit. Tindakanmu sangat benar, Halayuda. Saya berterima kasih untuk itu. Hanya sayang, hamba menghadapi batu karang. Rangga Lawe benar-benar keras kepala. Dia bahkan sedang menyusun kekuatan untuk berontak melawan Gusti. Begitu maunya. Maafkan kegagalan hamba, Gusti. Kamu tidak salah, Halayuda. Rangga Lawe sudah mencampakkan kesabaranku. Dan dia harus menanggung akibatnya. Kakang Nambi, bagaimanapun pahitnya, inilah tugas suci Kakang. Menumpas pemberontakan pertama di negeri kita. Saya selalu memohon kepada Dewata untuk keselamatan Kakang Patih. Terima kasih, Alayuda. Menangkan pertempuran ini untuk saya, Kakang. Bagi saya, kematian seorang pengkhianat jauh lebih menyenangkan daripada melihat 10 orang musuh yang terkapar. Martaraga, ada apa? Kenapa menangis? Saya bermimpi. Saya sedang memetik kembang di taman bersama Kakang. Thank you.
Tidak ada yang perlu ditangisi, istriku. Itu kemurahan Dewata yang telah memberikan pertanda padamu, sehingga kamu jauh lebih siap menghadapi apa yang bakal terjadi. Saya tidak menangisi nasibmu, Kakang. Saya sedang menyesali akhir dari pengabdian Kakang. Apa perlu? Kenapa nasib Kakang harus berakhir sebagai pemberontak? Padahal selama hidup Kakang adalah pembela Gusti Prabu. Karena Sang Prabu juga manusia, Martaraga, yang lebih senang mendengar pujian daripada nasihat. Saya ingin menjadi kebanggaan anak kita, Kuda Anjan Piani. Gugur sebagai pemberontak yang memiliki keharuman seperti bunga dalam mimpimu. Siapkan air kembang dalam jembangan buat mandiku. Aku ingin gugur sebagai kesatria suci. Majapahit sudah menuju kemari. Inilah saat terbaik bagi kita untuk mewujudkan sikap kita sebagai kesatria sejati. Tidak ada yang perlu ditakuti, meskipun kekuatan musuh berlipat 100 kali. Semua pasukan sudah kami siapkan di alun-alun, Gusti. Arahkan menuju Sungai Tambak Beras. Dalam keadaan terjepit, sungai itu bisa kita gunakan sebagai benteng. Kita menyeberang? Ya, tapi siapkan pasukan panah di seberang barat. Mereka akan melindungi pasukan kita kalau terpaksa harus mundur menyeberangi sungai. Kita juga bisa gunakan pasukan panah itu untuk menghantam Majapahit yang memang sengaja kita pancing mengejar pasukan kita. Thank you.
Duh Gusti Dewata Agung, lindungilah suami hamba dari perbuatan pengecut. Tetapkanlah dharmanya sebagai kesatria sejati. Ampun Gusti, mereka sudah memasuki Karang Pandan Gusti. Siapa yang memimpin? Kelihatannya Gusti Pati sendiri, tapi Kebo Anabrang dan Gusti Lembu Suara mengawal Gusti Pati. Tidak seorang pun boleh mendekati Anabrang dan Ambi, karena mereka musuh pribadiku. Hanya aku yang berhak mencabut nyawa kedua orang itu. Jangan nyebrang, meski pasukanku menang. Baik, Gusti. Kecuali pasukan panah, yang lain menyebrang. Kita berperang karena diserang. Pertahankan kehormatan kita habis-habisan. Mereka akan saling membunuh sesama saudara. Padahal rasanya baru kemarin, mereka saling bahu-membahu melawan Kediri dan bala tentara Kitai Nagari. Ya. Sebenarnya, siapa yang patut disalahkan, Kakang? Hawa nafsu. Dia selalu mempengaruhi hati manusia untuk merasa benar sendiri. Dia akan menutupi semua celah kejujuran dari pikiran manusia. Ada yang mengatakan bahwa Gusti Ranggalawe tiba-tiba berubah setelah dia Halayuda bertandang ke kediamannya. Sementara banyak pejabat yang bergunjing bahwa dia Halayuda kecewa karena tidak mendapat jabatan apapun. Saya juga dengar selintingan seperti itu. Tapi apa mungkin Gusti Ranggalawe bisa begitu mudah terpengaruh? Jadi sebenarnya apa yang menyebabkan Gusti Ranggalawe nekat memberontak, Kakang? Bisa jadi Gusti Ranggalawe merasa malu karena telah melakukan perbuatan tercela. Dengan berlaku kurang sopan di hadapan Gusti Prabu dan para pembesar kerajaan yang lain. Karena itulah beliau jadi nekat untuk meneruskan perbuatannya. Kenapa harus memberontak, Kakang? Kalau memang dia menyesal, mestinya kan bisa diselesaikan dengan minta maaf. Itu yang sudah kita bicarakan tadi. Hawa nafsu menguasai pikiran Gusti Ranggalawe dengan menebalkan harga diri. Seolah-olah minta maaf adalah perbuatan yang hina. Beliau kecewa. Kakang tidak berada di pihaknya. Gusti Ranggalawe adalah seorang ksatria yang sejati. Beliau sangat menghargai sikap orang lain. Bahkan tetap menghormati saya, meski misalnya saya berdiri sebagai musuhnya. Hamu! Kita serang mereka begitu sampai di seberang sungai. Boleh saya bicara dulu kepada Ranggalawe, Anabrang? Apa perlu, Kakang? Jelas dia membangkang kepada Sang Prabu. Ini usaha terakhir menyadarkan dia. Bagaimanapun, Ranggalawe pernah berjasa kepada Sang Prabu. Bagaimana, Adipati? Kakang Lembusura mau mencoba menyadarkan Ranggalawe sekali lagi. Silakan, Paman. Saya pribadi tidak pernah menghendaki perang. Ranggalawe yang memulai semua ini. Terima kasih, Rakai Pati. Seseorang menuju kemari, Gusti. Saya tahu. Paman Lembusor, mau apa lagi dia?
Ada apa, Paman? Lawe, aku sengaja minta waktu kepada Patih Nambi. Aku ingin bicara dengan kamu. Karena ini menyangkut begitu banyak nyawa orang. Silakan bicara, Paman. Saya hanya membeli. Kami tidak mau mati konyol hanya berdiam diri. Sementara tentara Majapahit ingin menghancurkan kadipaten saya. Jangan diputar balik. Kami melakukan ini karena kamu mempersiapkan pasukan untuk berontak. Paman cukup kenal siapa Ranggalawe. Pantang mulut ini bicara bohong. Asal Paman tahu bahwa saya menaruh lebih dari 100 telik sandi di Majapahit. Mereka melaporkan bahwa Gusti Prabu mengirimkan tentara untuk menumpas kami. Aneh. Ada yang melaporkan kepada Gusti Prabu bahwa kamu tetap tidak berniat minta maaf dan mempersiapkan makar. Tapi benar kan bahwa kamu tidak berniat untuk meminta maaf atas perbuatanmu tempo hari? Benar, Paman. Daripada putih mata, lebih baik putih tulang. Supaya tidak banyak jatuh korban, saya tantang Nambi atau Kebo Anabra. Jangan remehkan Kebo Anabra, Ngelawe. Dia senopati yang sakti mandraguna. Biar bagaimanapun dia pernah dipercaya Gusti Prabu Kertanegara memimpin pasukan Singosari melanglang Nusantara. Dia senopati yang menaklukkan Dharma Seraya dan Suwarna Bumi. Semua musuh saya anggap kuat, Paman.
kamu sengaja menyiksa seseorang yang paling berjasa dalam berdirinya Majapahit, Anambrang? Iya! Selama ini saya hanya menunggu berita duka itu. Karena kematian Kakang Ranggalawe. Sudah jelas dikabarkan lewat mimpi-mimpi saya. Sekarang apa yang harus kami lakukan, Gusti Putri? Kita tunggu semua hukuman dari Sang Prabu. Biar Panji Mararaya yang mengatur semuanya. Kakang Ranggalawe telah bicara banyak padanya. Sang Panji perlu dipanggil kemari, Gusti. Biarkan dia berkabung sendirian malam ini. Baik, Gusti. Thank you.